Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Lek Official, geng. Salam Garpu Shomai. Subrek, geng. Subrek, bro. Subrek, geng. Subrek, atuh. Mahadaramang, geng. Semoga kabar teman-teman semua pada video kali ini senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan juga kesehatan selalu, ya amin ya rabbal alamin. Oke geng, jadi pada kali ini Abi Teh nuju di Gedung Kebudayaan Subang ya teman-teman. Gedung ini yang katanya kemarin ramai ya di berita-berita Subang juga ya mas ya. Di sini gue bareng Dimas yang gak sendirian, Dimas pegang kamera geng. Katanya ini mencapai 6 miliar ya mas ya. Yang kita dapat dari Facebook juga ya, kita infonya dari Facebook. Itu katanya pembangunan gedung ini 6 miliar. Oke geng, buat kalian yang penasaran, kita lagi nge-vlog. Sebenarnya ini nggak ini ya mas ya, kita nggak ada niat ya sebenarnya. Tadinya kita lagi mau bikin video di depan sana tuh yang Tugu Subang. Cuman boleh lihat sekitar lah, ini hujan ya teman-teman ya. Ini hujan, kedengeran. Tadinya kita mau bikin video opening di depan Tugu Subang. Cuman hujan, jadinya kita mampir aja ke sini. Oh ternyata kita nyasar di Gedung Kebudayaan. Oke geng, jangan lupa bantu subrek ya teman-teman. Yuk gaskin yuk. Oke teman-teman, kali ini kita lagi di Gedung Kebudayaan Subang ya teman-teman. Ya bagus kok mas ya. Bagus ya, ini dari bambu ya teman-teman. Ini dari bambu. Ini banyak apanya ya, ini teh namanya apa sih mas, yang kayak gitu kotak-kotak gitu, kayak saung-saung gitu ya teman-teman. Kayak saung-saung gitu, yang kemarin sempat rame katanya mirip kandang merpati. Bukan aku yang bilang ya mas ya, kita mengikuti yang di Facebook aja, kemarin banyak infonya gitu, baca berita di seperti ya berita-berita yang di Subang gitu ya, grup-grup juga banyak yang share, menghabiskan dana sebanyak 6 miliar ya, bisa kalian lihat sendiri seperti ini ya bangunannya teman-teman. Yuk jalan-jalan mas. Orang mau naik ya, orang mau naik soalnya iya bangunan can beres. Orang oge di dia tersengaja sebenarnya mah. Abi oge tersengaja geng ngevlog di dia teh. Tadi nama cuman ngiring nyuhan, cuman ya oke lah sekalian review mungkin buat temen-temen dulur-dulur anu teu acan terang bangunannya secara langsung. Mungkin bisa lihat di video ya mas ya, kayak gimana bangunannya. Jadi bangunan ini tuh ditopang sama besi juga ada mas ya. Ada. Ini besi nih, ini besi juga. Kemudian yang di sana besi juga sih. Oh jadi pilar-pilarnya emang besi sih teman-teman ya. Tapi hampir keseluruhan ini dari bambu ya mas. Hampir keseluruhan ini dari bambu geng. Atasnya bambu juga tuh, bisa kalian lihat atasnya bambu. Ya mungkin ini belum beres. Ini tuh belum beres kayaknya. Kita kurang tahu juga ya teman-teman. Kita kurang tahu nih. Kita cuman main aja ke sini. Cuman ya menyampaikan informasi ala kadarnya lah orang mah nya. Orang mah tapal naon, cuman apal kamari di Facebook teh loba anu nge-share cenah bangunan ieu teh pembangunanna atau pembuatanna teh mencapai 6 miliar, geng. Gitu. Ya, Gedung Kebudayaan. Jadi berlokasi di Ranggabulung, dekat hutan Ranggabulung ya, teman-teman. Kita Ranggabulung tadi dia teh. Dekat. Oke lah, halus dah. Saya mohon saya. Ya, harapan di saya pribadi mah ya semoga cepat bisa dipergunakan ya, Mas ya. Bangunan ieu teh. Takutnya ya ada orang yang nggak bertanggung jawab ya teman-teman, karena kalau kelamaan dibiarkan kosong itu takutnya ada yang ya gitulah, ada yang melakukan hal negatif ya, tapi mudah-mudahan jangan lah ya, ini kan Gedung Kebudayaan milik kita teman-teman Subang. Oke paling gitu ya, udah takutnya kalau saya menyampaikan hal yang nggak saya tahu nanti takutnya salah paham atau terjadi fitnah ya mas ya. Jadi kita cuman nge-vlog, cuman nge-review doang tempat ini kayak gimana. Yang kemarin
cukup ramai diberitakan di tentunya di grup-grup yang ada di Facebook Subang ya teman-teman. Ya seperti inilah kelihatannya teman-teman ya, penampakannya seperti ini, gedung kebudayaan teman-teman. Oke cukupnya gengnya vlog kita pada kali ini bersama Kang Black Official dan juga Dimas. Pokoknya mah hatur nuhun pisan ka sadayana anu tos stay di channelna Kang Black. Mugia rezekina dilimpahkeun, disari selalu ya amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bantu subrek geng. Buat kalian yang ikhlas-ikhlas yang tertarik dengan video ini, bantu like-nya juga. Oke, hatur nuhun geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.